Okay, guys. Saya pengen tutorial about demonstrasi. Gimana sih akses kontrol itu? Iya. Ini adalah alat yang namanya fingerprint. Di sini ada sidik jari. Ini ada tombol untuk masukin kode PIN. Lalu ini ada kartu akses. Caranya mudah sekali. Yang pertama, untuk membukanya bisa menggunakan kartu. Caranya begini. Tuh, sampai ada bunyi beep, kita buka. Lagi. Yang kedua menggunakan kode. Di sini kita ada punya kode. Lihat. Lagi. Nah, ini untuk membukanya dari dalam cukup sampai warna merah. Nggak bisa karena di sini ada pakai M-lock. Katanya ini M-lock. Kalau udah kebuka, pertama kolom 2 dari 18 ini biru hijau artinya udah mengunci, punya mati merah muncul lagi.